tulisin betulan beberapa orang garing dengan mulut yang sudah mulai kepala kamil dan permen karing yang sudah mulai dikunyah sambaran keras dilakukan oleh nomor punggung satu dikirim ke tengah lapangan oleh para pemain dari naga biru Ibu Ji jangan yang sudah dilakukannya dia lambungkan bola saja sambaran baik namun bisa ditangkapi depan oleh para pemain dari seancaman naga biru dihimpit kembali tembak tembakan berhasil dilakukan oleh para pemain dari seancaman naga biru nomor bola masih bergelir di tengah lapangan dan sudah di Yudul dari Madura sambar saja namun sambarnya mati dilakukan cerpon pukul satu dan dihimpit oleh para pemain dari patah orang aku lima lewat luar pada tuyul orang pukul dua angkat tangan bola ribut hajar saja mati kembali tembakan yang dilakukan oleh para pemain terjadi tembak tembakan masih meleset dilakukan oleh para pemain dari tembak balas tembakan balas tidak dibolehkan oleh sangis berbola tapi di depan ada sambar mati kembali si kuda lari akhirnya dia pondok yang pertama dengan angka kosong dengan sangat baik lambungan bola apik sambar keras namun sayang mati saja perambutan dari garis pondok kembali yang pertama tangan bola datang saja bukan bertembak tembakan mati pertamanya kali ini tinggal satu kesempatan lagi kali ini si nomor punggung ini bersiap-siap untuk melakukan penyebaran bendera lambung kembali sambaran keras dilakukan nomor punggung 5 namun bola masih muntah ke sana masih berada sekitar tengah ke nomor 5 dan ancaman naga biru bola dikirim namun melau tidak kurang pengiriman bola yang dilakukan oleh para orang aring di belakang sana nomor punggung 5 masih sudah berada di home yang kedua apa yang terjadi Mikey Bull Prostico masih dikirim bola ke tengah lapangan depan ancaman naga biru bersih nomor punggung 5 sudah berada di yang kedua dengan agak jempolnya di depan saja ada 4 orang yang langsung saja keluar nampaknya dari sangkarnya itu berpatu pengiriman bola yang dilakukan oleh nomor punggung 5 dari ancaman naga biru nomor punggung 5 tidak mau bergerak saja masih diam-diam saja di belakang karena takut dibutuhkan di bola namun karena para pemain dari Purata orang garing sudah paling mengatakan di Purata lapangan dengan pengiriman bola yang sangat baik bola mengalir dari tangan satu ke tangan lain jadi di belakang sana penonton jangan sampai masuk ke tangan lapangan di belakang sektor pertahanan paling belakang para orang aring bersiap-siap kemanya untuk melakukan penyambaran bola kembali akhirnya apa yang terjadi para pemain dari ancaman naga biru sudah berhasil mondok di home yang kedua dengan angka agak jempol Eva nyaman ngoper lebet di berenang fokus nomor punggung 6 kami harus berkat bola sambar keras sambar mati karena mendarat di luar arena tinggal satu kesempatan lagi untuk si nomor punggung 11 melakukan persiapan kembali angkat saja bola sambar sambaran masih hidup kali ini dari belakang sana para pemain dari ancaman naga biru sudah keluar kembali dari sangkarnya boleh bersiap kembali namun masih membutuh di nomor punggung nembak masih meleset meleset apa yang terjadi masih saja boleh watak di bola dikirim bola masuk akhirnya apa yang terjadi di belakang sana tembak terlalu lama di tangan akhirnya apa yang terjadi di belakang sudah tidak dibolehkan oleh sang lesmen dan lutri bola harus dilakukan oleh para pemain antara barat orang yang berhadapan dengan ancaman naga biru bersiap nampaknya si nomor punggung satu dari lutir bola yang dilakukan namun di belakang sana masih ada dua angka dari si ancaman naga biru bersiap kembali dari belakang ada serangan balik namun para pemain dari barat orang aring masih kewalahan memungut bola boleh mengirim bola dikirim bola kembali bola terlepas kembali nomor punggung 11 masuk tembakan berhasil Marija disambar keras dilakukan oleh si nomor punggung 3 akan langsung melakukan terobosan ke belakang namun akhirnya masih saja diam-diam yang pertama nomor punggung selanjutnya ibarat orang hari melakukan sabaran namun saya kurang muntah dari garis di punya barat mondok saja yang pertama 5 bukan bola saja sabar keras lakukan cara nomor punggung 1 namun nampaknya bola masih berada di luar arena dari para pemain ancaman naga biru masih mengirim bola ke belakang tembak tembakan saja berhasil dilakukan satu rudal saja ancaman naga biru berhasil mengatakan serangan yang dilakukan oleh para orang hari namun mulai melakukan angkat tangan sambar saja kurang muntah dari kesempatan penyambaran namun sudah bikin mata akuli saya kembali si ancaman naga biru lambung saja keras namun saya kurang muntah dari garis kembali apa yang terjadi bukan baik dilakukan cara nomor punggung 3 dari si ancaman naga biru akan langsung melakukan terobosan ke belakang namun nampaknya masih saja diam-diam yang pertama 4 selanjutnya sambaran mati dilakukan cara nomor punggung 4 namun apa yang terjadi kurang nyampe rupanya satu namun nampaknya penembakan yang dilakukan oleh para tarung berhasil mematahkan cara nomor punggung 4 nampaknya dari ancaman naga biru akhirnya sudah tidak dibolehkan oleh sang lesbian bola harus dikembalikan seperti yang dilakukan sambar baik namun saya kurang buntan dari garis yang dilakukan oleh nomor punggung 2 mondok saja dengan pertama dengan angka kosong sambar keras namun kembali kurang muntah dari garis nampaknya bernyampe pelabukan yang dilakukan oleh para pemain dari si Barata orang garing mondok kembali dengan pertama dengan angka kimle tampar gigi meniampar dari nomor punggung 4 kembali mati rupanya si nomor punggung 4 jelas tembakan keras namun meleset apa itu jelas tidak boleh
sambar kerasa mati nampaknya si nomor punggung 4 tembak dan jauh namun meleset akhirnya bukan saja bola sambar kerasa dilakukan si nomor punggung 5 akan langsung melakukan terobosan ke belakang namun nampaknya masih saja bersantai yang pertama retak ke tembetul bola dua dak kembali dihimpit tembak tembakan terlalu keras nampaknya dilakukan oleh si ancaman naga biru penyambaran bola sambaran baik dilakukan si nomor punggung 1 dan akhirnya satu orang sudah mulai bersen berujung yang kedua namun bola masih menghilang dari rimbanya dari para pemain ancaman naga biru yang kali ini sebagai pengadanya boleh mengotak-atik di bola di tengah lapangan dikirim bola kembali nampaknya di sana bagaimana penyambarnya akan dilakukan di belakang namun ancaman naga biru kembali sudah mulai membangun bete-bete pertahanannya kan akhirnya para orang ini sudah mulai melakukan penyerangan dua orang di belakang sana kali ini apa yang terjadi kebutakan sudah berada di tengah-tengah lapangan kali ini para pemain dari ancaman naga biru berusaha untuk melakukan pengadangan dengan otak di satu di tembakan berhasil mengotakan yang dilakukan oleh penyerangan oleh para orang ini namun ancaman naga biru sudah mulai berlari dan satu untuk menyerang tembakan datang dilakukan sudah pada punggung 5 langsung melakukan terobosan dikirim bola namun meleset sudah pada punggung 5 kembali berlari sudah lari dan ancaman naga biru kembali meleset pergi yang kedua akhirnya sudah berhasil lepas landasan yang kedua dengan selamat tanpa halang rintangan apapun biar saja keras penyambaran yang dilakukan sudah pada punggung 6 namun dari belakang sana akan naga biru kembali sudah melakukan serangan balik namun kali ini masih saja diam akhirnya para pemain dari para taura aring sudah mulai melakukan persiapan berakhir sudah diri belakang oleh sang lesbek sambar saja keras dilakukan namun mati akhirnya sambar keras namun tidak bisa ditangkap oleh para pemain dari ancaman naga biru akhirnya si nomor punggung 2 berhasil menimbun sambar baik dilakukan si nomor punggung 3 nomor punggung 2 dari para taura aring melakukan pelarian menuju yang kedua nampaknya kali ini para pemain dari ancaman naga biru masih mengirim bola ke belakang namun nampaknya serangan balik sudah dilakukan oleh para pemain dari si para taura aring sudah mulai mengirim bola nampaknya bagaimana penghadangan yang dilakukan kembali andu segelkal tak nangali kebudi naga biru tembak tembakan berhasil dilakukan oleh para pemain dari ancaman naga biru di belakang sana namun akhirnya para pemain dari para taura aring berhasil menembak balas kembali di belakang kembali bola sudah dikirim tembak kembali tembakan berhasil dilakukan oleh pemain dari ancaman naga biru jual beli tembakan pun terjadi attack out saja namun calon penting punya sambaran mati dihimpit oleh pemain dari ancaman naga biru dihimpit ke sana kembali tak tembak saja pelan saja tembakan gagal dilakukan oleh para taura aring akhirnya ada di luar berhasil dilakukan namun nampaknya tembak tembakan masih berhasil dilakukan oleh berapa dari para taura dan tak kembali meleset tembakan yang dilakukan oleh para taura sambaran keras dilakukan si nomor punggung 2 akan langsung melakukan terobosan langsung saja berlari teman nomor punggung 7 nampaknya utuh para dari para taura biru sudah mulai berada di kedua melakukan pengiriman bola ditembak saja akhirnya satu rudal saja para pemain dari para taura aring berhasil buat akan serangan yang dilakukan oleh naga biru namun sambaran mati